kami dari tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan patroli rutin setiap malam. Ada beberapa hal yang kita temui tadi saat melakukan patroli. Jadi biasanya di wilayah tersebut dan sudah berkali-kali juga kita lewati, sering diadakan balapan liar. Jadi meresahkannya itu balapan liar kadang sampai menutup jalan. Jadi masyarakat umum yang melintas pasti terganggu. Kita temukan dua orang yang berdasarkan pengakuannya juga dan kita lihat perbincangannya di teleponnya, ya sedang setting motor persiapan untuk balap liar. Matiin motornya. Mau lihat apa emang? Tadi ada yang mau. Enggak, mau lihat apa? Balapan. Mau lihat balapan. Emang ada balapan malam ini? Hah? Nyobain doang. Nyobain apa? Kayak alo aja boleh ya. Enggak mau nyeting semalam, enggak usah. Apa tuh maksudnya mau nyeting? Nyobain motor, Pak. Nyobain motor buat? Buat balap. Buat balap. Boleh enggak balapan di sini? Mana motor yang disetting? Gak ada, belum keluar, Pak. Mana? Tadi saya lihat kok. Mana yang mau disetting? Telepon abang aja, bentar, Pak. Eh, nanti dulu. Yang ngajak ngomong saya! Ada nama SNK tadi? Makan apa nggak? Duh, SNK lu banyak banget. 1, 2, 3. Eh, kenapa dimasukin lagi? Kenapa? Enggak, kenapa? Ntar, pesen. Kenapa dikeluarin? Dimasukin lagi. Saya bilang dikeluarin. Lo kerja apa sih? Hah? Kerja apa? Bantuin istri, Pak, di rumah. Apa? Nyalon. Nyalon? Terus? Stnk motor mana aja? Ada di rumah. Motornya ada semuanya? Ada semua motornya? Ada. Jualan motor lo? Sambil, Pak. Sambil jualan motor. Motor bener nggak? Oh, bener, Pak. Motor bener semua ya? Ada BPKB semua ya? Ada, Pak. Di mana tokonya? Tokonya di mana? Toko nggak ada, nggak ada toko. Jadi, motornya di mana? Ini STNK banyak banget tuh. Lu jual di motor? Oh, sama. Temen lu juga jualan motor? Ada lah. Kok banyak banget ya STNK-nya? Tiga. Empat. Empat. Bengkel saya, Pak. Coba. Dia bawa berapa ya, STNK? Hitung. Satu. Tuh, sini, satu. Satu persatu. Dua. Tiga. Empat. Lain nggak? Nggak ada. Ada. Tadi yang dimasukin tadi apa? Yang mana? Hah? Yang dikeluarin terus dimasukin yang mana? Ini ya? Berapa ya? Lima ya? Empat. Berapa? Lu bawa berapa STNK? Iya. Berapa STNK lo? Tahu tuh punya ada. Iya berapa? Ya, gua tanya lu bawa berapa? Ayo hitung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ini. Lima ya. Lu temenan? Kerjasama nggak jualan motornya? Enggak, beda masing-masing. Karena cukup mencurigakan lah dari dua orang tersebut. Sempat kita amankan ke Polres untuk dimintai keterangan juga. Bawa, Pak. Naik mobil aja ya. Naik mobil aja. Nanti ini bawa. Tadi ada dua motor yang dari kejauhan kita lihat sehabis berbincang-bincang justru malah mencoba melarikan diri. Tangan di atas, oi. Oi, ngapain lo? Cewek kesana. Dari mana apa nih? Apa? Pulang telur? Pulang kuning apa? Enggak, saya buat makan di rumah. Ternyata. Pulang mentah. Hah? Pulang mentah. Pulang apa, Pak?
korban. Ya kita sempat kejar, kita hentikan, kita periksa. Motornya tidak, dua-duanya tidak ada STNK-nya. Ini apa nih? Nggak tahu sih, motor dia. Buka. Saya mau nganterin doang, saya mau pulang kerja. Coba buka, itu isinya apa? Buka. Apa itu isinya? Nggak tahu. Buka. Iya, buka. Ya, siapa itu? Saya pulang kerja, saya di telepon, saya nganterin dia. Ini mau motor temen saya, orang lagi di rumah. Hah? Kalau nggak bawa kan? Enggak. Apa ini? Apa ini? Saya panggil orang. Mas, hey. Kenapa tadi patroli lewat habis duduk-duduk langsung lari? Enggak, justru emang tadi motornya kan di situ. Kenapa? Bapak aja. Ada orang kasih tahu. Ada polisi di belakang. Ada polisi di belakang. Motor pas mati. Terus? Saya dorong. Enggak, tadi langsung buru-buru kok. Saya lihat tadi nggak naik motor kok. Iya, tadi ada orang. Iya. Kenapa kalau ada polisi, kenapa? Ya, takut juga kalau motor orang sih saya, mah. Enggak, kenapa? Takut aja, kan. Mestinya kan orang kalau ada polisi justru tenang. Jadi kan karena... Emang kalau bawa cewek, kenapa kalau ada polisi? Repot. Enggak, repot kenapa? Ini motor bener nggak? Motor bener? Iya. Mana suratnya? Ada di temannya. Enggak ada berarti. Berarti lu nggak bawa surat kan? Iya. Lu pasti berdua belum ada SIM juga kan? Mas, mestinya kalau ada polisi itu mestinya tenang. Kalau nggak ada salah apa-apa, bukan malah kabur kayak tadi. Iya, maaf. Iya. Orang biasa aja kalau dipatroli. Mbak, udah pernah punya suami belum? Belum. Tahu nggak dia punya istri? Hei. Nggak tahu. Nggak tahu, udah punya istri. Mbaknya tahu nggak dia punya istri? Nggak tahu. Jalan sama suami orang lo. Katanya teman kecil, gimana sih? Mas, siapa yang teman kecilnya dia? Hei, Mbak, siapa yang teman kecilnya dia? Bukan, saya bukan teman kecil. Kamu teman kecilnya bukan? Nah, lu bilang teman kecil. Mana sih lo? Hitung-hitung, sekedar mengingatkan supaya tidak mengulangi perbuatan yang dia lakukan. Lu bawa motor, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Salah. Sekarang gue mau nahan STNK lu nggak ada, SIM lu nggak ada. Berarti motor lu yang gue tahan, ya. Lu ikut aja deh kita deh. Nanti abis itu hubungin orang. Kalau emang bener ada kepemilikannya nanti gimana hasil pemeriksaan kebijakan yang di kantor ya. Ya udah. Lu berdua ikut deh mobil ya. Udah, bawa ke mobil. Kita lanjut. Yang ini gimana? Ada suratnya nggak? Ada. Mana? Bukan motor saya. SIM STNK, SIM punya nggak? Punya. Mana? Ya sama, tapi di rumah, Om. Di rumah? Ya udah, ikut juga deh berdua. Ikut juga, biar dibawa aja. Ya? Ya. Yaudah. Udah naik mobil, anterin Mbak. Bawa ke mobil aja berdua. Ayo. Gak apa-apa. Hampir pagi malah. Bergerombol dan keluar rumah tidak membawa surat-surat kelengkapan, jadi kita bawa ke Polres. Kita patroli untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kehadiran kita untuk memberikan rasa nyaman dan tenang. Jadi kalau ada masyarakat melihat polisi justru menjauh, kabur, ya kita justru jadi curiga.